Dapur Umami. Lasagna bayam gulung. Penasaran mau coba bikin hidangan khas Italia di rumah? Yuk kita coba buat lasagna bayam gulung. Pertama, kita remas dulu bayam, lalu kita iris halus, dan juga tambahkan daging ayam, keju, masak rasa ayam, bawang putih, dan merica. Lalu aduk hingga merata. Selanjutnya, tuang campuran bayam ke atas lasagna, lalu gulung. Ulangi langkah ini sampai semua bahan habis ya. Untuk membuat sausnya, tumis bawang bombay hingga harum. Kalau sudah tercium harum, kita tambahkan bawang putih, tomat, oregano, keju parmesan, susu cair, dan masako rasa ayam. Aduk hingga mendidih dengan api sedang saja ya. Kalau sudah mendidih, kecilkan api, lalu tata lasagna gulung di atas saus. Berikan taburan keju cheddar dan keju mozzarella, lalu masak kembali hingga keju meleleh. Ini dia, lasagna bayam gulung. Sajian khas Italia yang bisa kamu masak sendiri di rumah. Buat inspirasi resep menarik lainnya, cek dapurumami.com ya.